Kedekatan Ciccio Manasero dan Natasha Rider memang sudah tidak disembunyikan lagi, seperti yang terlihat di akun Instagram pribadi keduanya. Baik Ciccio ataupun Nat sudah terang-terangan memposting kemesraan yang terjadi dengan mereka. Lelaki berdarah Italia ini nyatanya memang sedang menjalin hubungan serius dengan adik dari Kimberly Rider tersebut. Ditemui di sebuah kesempatan, Ciccio pun mengklarifikasi hubungan yang terjadi dengan Natasha Rider. Ya dekat ya, gimana ya? Ya kayak orang berhubungan pada normalnya lah, gimana? I don't know what to say. Nyambung aja ngomong sama dia, enak at first. Terus kita juga punya hobi banyak yang sama ya, like boxing, dia suka Muay Thai, sama-sama suka olahraga, jogging gitu. Terus sama-sama suka anjing juga gitu, banyak sih faktor-faktornya, banyak kesamaan. Terus enak ngomong sama dia, nyambung. Lalu sebenarnya sejauh apa kedekatan hubungan antara Ciccio dengan Nat saat ini? Enggak, belum lama. Deket udah lumayan, belum lama lah, baru beberapa bulan. When there is that click ya, udah. Kayak, gak tahu ya kalau ditanya apa yang cari gitu susah lah, tapi kayak nyambung ya nyambung, enggak ya enggak. Dan ya lumayan, bukan pemilih ya gimana ya. Kayak when you don't feel it's right, it's not right, tapi this feels right. Ya udah gitu sih. Memiliki seorang kekasih atau pasangan hidup tentu memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan kita. Dan hal inilah yang tentunya juga dirasakan oleh Ciccio. Jika ternyata kehadiran sang kekasih membawa kebahagiaan tersendiri bagi kesehariannya saat ini. Lalu apa saja pengaruh yang diberikan Nat atas kehadirannya di hidup Ciccio? Dengan adanya dia pasti, ya kalau misalnya lagi ada masalah atau apa ya, she cheers me up. Terus there's something to look forward to. Misalnya kayak biasanya cuma kerja-kerja pulang. Apa kan ini masih kayak, pak kapan ya bisa ketemu jalan gitu. Jadi tentunya ya, makes me happy gitu sih. Lumayan sih, she's wise for her age. Bener-bener wise, gak kekanak-kanakan sama sekali. Ngobrol sama dia, jalan sama dia tuh nyambung banget. Gak aneh sama sekali sih.